is James Tanton. Alright, sorry tuh. Aduh, gue lagi pengen nge-review muncul barangnya, bro. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, balik lagi di This James, apa sih? Oke, balik lagi di Minecraft maksud gue. Maksudnya di Minecraft review add to the own, teman-teman. Ya, kali ini gue pengen nge-review add-on yang sebenarnya gak lama-lama juga sih, masih baru ya, masih baru. Khusus di sini ya, kita bisa lihat. Nah, ini lah sekalian lihat, ini udah ada nih sebelum gua review, udah kemuncul, udah ke-spill, bro. Oke, teman, jadi adalah suaranya ngaget juga. Ini adalah add-on infected parasite, teman-teman. Jadi, kalau kalian ya, ini survival tapi kurang menantang ya. Ada yang kurang gitu. Kalian bisa pakai add-on ini untuk menambah difficult ya, menjadi lebih susah gitu. Bisa kalian lihat ini apa? Ini ada infected parasite-nya, teman-teman. Ini gua kasih lihat ya. Di ini nih. Ini kalau kalian pengen tahu, ini gua lagi kreatif by the way. Ini dan ada beberapa juga nanti gua kasih tahu, teman-teman. Ini dulu, masukin ini. Gua pengen jelasin ini dulu apa dulu ya. Mob-mob yang baru di tahun ini, saudara bisa lihat juga nih. Ah ya lalu bikin nyepil-nyepil aja. By the way, ini world-nya bagus juga, guys. Keren juga ya world-nya ya. Oke, ini gua review aja di atas pegunungan batu ini, teman-teman. Jadi untuk nah ini nih. Untuk mob yang pertama, kalian bisa lihat di sini ada namanya spawn initial parasite. Oke. Okay. Boom. Nah, ini yang seperti ulet-ulet belatung ini, teman-teman ya. Ini ada fase. Sumpah ini bersih banget, sumpah. Dan ini banyak banget parasitnya, bro. Aduh, udah kesepil semua, woy. Gua mau sepil satu-satu, woy. Ini adalah parasit mode awal atau fase awal, teman. Masih parasit bocil-bocil begini, kayak belatung begini ya. Nah, kalau ini dia bisa berevolusi menjadi ini. Dan boom. Nah, oke. Okay. Menjadi apa namanya nih? Bang, lu bisa awas nggak, bang, woy? Jadi crawler parasite ya. Oh iya, yes, spawn crawler. Ini crawler. Jadi ini dan si crawler si crawler ini bisa nelor, teman-teman. Anjir, ini banyak banget, anjir. Nah, ini pas banget udah ada yang nelor nih. Nih telurnya nih. Nah, ini adalah telur dari crawler, teman-teman. Untuk telurnya nih, gua enggak terlalu tahu kapan dia menetasnya. Ayo, bangga, bang, ampun, bang. Enggak. Dari telur ini kalau udah netes dia bisa menjadi nih, menjadi stinger. Ini hanya stinger guys, yang kayak kalajeng kayak gini ya. No. Stinger parasite, teman-teman ya. Bisa kalian lihat, serem. Dan selain itu dia juga bisa jadi nih, flying parasite yang terbang-terbang tadi guys. Nah, untuk damage ya pasti ini cukup damage-nya. Dari yang ini cukup menjadi yang crawler tadi. Mana sih crawler nih? Spawn aja lah. Crawler ini yang lumayan, yang bisa nelor. Dan nah, mana ini? Nah, ini stinger malah ribut ini ngakalin dia. Ini yang paling sakit nih. Ini bisa ngeluarin racun sama ya nembakin racun sama yang ngehit biasa sih. Buat yang mana sih? Flying. Nah, flying. Nah, ini sebenarnya lemah. Cuman dia serangannya itu beracun, teman-teman. Dia bisa nembakin asid ya atau asam yang beracun. Serem banget. Nah, oke. Sumpah guys, ini bagus banget lore-nya loh. Kayaknya gue harus jauh-jauh di sini deh. Gue turun aja deh. Kayaknya gue nggak ada. Oke, ada babi di sini. Halo babi. Nah, kita teman babi. Dan tidak hanya itu, teman-teman. Kalau kalian berbicara dengan parasite, pastinya dia bisa menginfeksi dong. Iya. Tidur dulu bang. Jangan dulu bang. Ah, si babinya. Aduh, babi. Babi, lu nge-spill. Gue mau review, woy. Oke, teman. Ada mob-mob yang bisa terkena infeksi dari parasit di ampun. Cuy, ini banyak banget, bro. Ini suaranya berisik banget ya, nanti ntar. Nah, udah nggak berisik, karena nggak berisik. Oke, kita ulang lagi. Jadi ini bisa menginfeksi salah satu mob-mob ya, yang sepertinya mob-mob biasa pasti menjadi langsung terkena, no, bro. Udah, teman-teman, lah. Nggak usah gue review, ini udah ke-review sendiri, teman-teman. Udah ke-spill sendiri, bro. Ah, ya elah, lu. Nggak bisa nanti dulu apa ya? Aduh, yaudah nanti deh. Langsung aja gua review apa aja mob-mob yang bisa diubah ya. Nih, kesini juga bisa kalian lihat. Ada sheep,
ada juga cow atau sapi, ini ada human, ada creeper pun bisa teman-teman. Villager, pig juga nih nah. Udah ke spill ya. Langsung dah, nah. Let's go. Aduh, rada ngeleng-ngeleng jadinya. Oke, teman-teman, ini rada ngeleng-ngeleng karena kebanyakan apa sih tiba-tiba banyak banget parasitnya anjir. Banyak banget parasitnya di ngelag begini, cu. Ah, elah. Nah, ini aja dari sini ya. Ini enggak, semoga enggak ngeleng-ngeleng nih. Astaga, banyak banget, bro. Di mana-mana muncul si Alun. Oke nih, yang pertama ada spawn infected pig. Serem banget anjir. Noh, tulang-tulang, mulutnya mangap-mangap, teman-teman. Gila. Oke ya. Ngeri. Terus si Bang, lu enggak usah, gue lagi bikin konten nih, woi. Yang kedua ada infected villager. Coba cek. Anjir serem banget, bro. Ya, anjir langsung kabur deh. Sumpah. Lihat noh. Pada ngejar-ngejar anjir. Gimana mau nge-review gue anjir. Set no ya. Ih serem banget no. Serem banget nih. Infected villager. Oke yang itu ada. Nah ini dulu nih. Infected cow. Nah ini penuh dengan tulang ya. Dan berdarah-darah begitu ya. Serem. Lalu ada infected sheep. Domba. Ini serem sih. Ah ini kulitnya hilang semua bro. Berdarah-darah semua bro. Aduh serem banget. Oke, lanjutnya ada infected human. Gua enggak tahu infected human itu apa. Oh, ini bro, infected human kita. Ini serem sih. Cuy, ini jadi ngelag. Cuy, ini banyak banget sumpah dah. Sumpah banyak banget nge-spawn-nya banyak banget, bro. Aduh. Bikin ngelag-ngelag. Oke, yang terakhir infected ini. Creeper. Aduh. Gila. Ini katanya ya, kalau dia meledak, dia area sekitarnya pun kena ini kayak ada racun-racunnya, jadi bisa ke infected juga ya, di area sekitarnya. Ih, ada batung belatungnya di situnya. Ih, serem. Oke, teman-teman. Jadi katanya juga di sini tuh ada laboratorium. Katanya di sini juga, teman-teman, ada laboratorium yang ada ini nih, ada laboratorium yang ada item rahasia, tapi kita nggak usah ke laboratoriumnya karena di sini kita bisa ambil sendiri. Ada ini nih, power of poisoning. Nah, ngeri. Coba kita cek ya. Oh, ngelempar-lempar gitu noh. Noh, yang lempar-lempar gitu loh. Oh, dia lempar-lempar racun, cuy. Cuy, ini banyak banget, sumpah dah. Gue cuma pengen review tipis-tipis. Kenapa malah segaban aja munculnya. Oh ini serem sih, ini kalian kalau pakai eton ini serem banget sih. Munculnya sebanyak ini bro. Ini udah hardcore, lebih hardcore ini. Mopop, kalian kalau punya mopop atau ya itu mopop yang baik ya, seperti tuh, di sapi atau domba, di peternakan kalian abis cuy. Abis bro sama yang satu ini nih. Oh teman-teman, dan kalau saya ada blok baru deh, coba ya gue cek dulu ya. Oke, ini ada blok baru ya teman-teman, ada infected dirt. Anjay, tanah pun bisa terkena infeksi. Jadi kayak gini bro, jadi kayak ini ya. Apa sih yang blok-blok di bawah itu, di ketinggian minus itu. Oke, lalu ada infected veins. Ini dia jadi warnanya kayak gini ya. Oh, ini serem banget gila. Gila ini sih kalau survival gue ngeri sih ini. Kalau jadiin survival gue ngeri banget gila. Oke, selanjutnya ada infected lighter. Jadi lighternya ini dia terkena infeksi seperti ini. Serem banget gila. Warnanya jadi kayak gini ya, serem ya. Oke, lalu ada infected spawner. Nah, ini nih spawner-spawner ini yang meng-spawn ini, meng-spawn bocah-bocah ini nih yang bikin nge-lag gila sumpah cuy. Ini nge-lag banget gila jadinya. Noh, sebanyak ini. Cuy, ya gimana gue mau nge-review sebanyak ini bro. Susah gue review satu-satu. Ini gak ada yang ribut di sebelah sana, ada yang ribut tuh. Gimana bro, gue mau nyari-nyari apa tempat yang sepi pun banyak. Oh, gila ini sih, gak sih. Ini udah melebihi dari hardcore sih ini kayaknya nih. Lebih dari hardcore ya. Teman-teman, jadi ya simple aja sih. Etonya malah nolor di sini, bocak doang. Oke teman-teman, jadi kayaknya segini aja sih. Simple aja etonya, cuman ini ngeri sih buat kalian yang merasa tertantang untuk menjadi pro Minecraft survival. Kalian bisa download add on me.
dan memainkannya dengan santai. Dengan santai. Dengan santai apa nih? Aduh, teman-teman. Ini daripada makin banyak makin ngelek nih ya. Makin ngelek. Aduh, cuy, makin banyak ngelek, bro, bro. Ya, teman-teman, jadi sampai sini terima kasih nonton, terima kasih like, terima kasih share, subscribe sampai di video-video selanjutnya. Bye bye. Yuk. Aku terbang.